Tiga pemain anyar Persib latihan perdana. Tiga rekrutan Persib Bandung pada jendela transfer paruh musim sudah gabung berlatih bersama tim. Ketiga pemain tersebut adalah Kevin Ray Mendoza kiper Filipina, Stefano Beltrame, gelandang Italia, dan Henhen Herdiana yang baru dipulangkan dari Dewa United FC. Keterlibatan ketiga pemain tersebut dalam latihan yang digelar hari ini di Stadion Sidolik, nampak dari unggahan akun Instagram Persib. Kevin Ray Mendoza diboyong Persib dari klub Malaysia, Kuala Lumpur City FC dan mendapatkan kontrak berdurasi 18 bulan. Dia akan bereni dengan pelatih Bojan Hodak setelah sebelumnya sempat berkolaborasi di klub ibu kota negeri jiran selama 3 tahun. Sedangkan Stefano Beltrame didatangkan Persib dari klub Portugal, CS Maritimo. Stefano Beltrame diboyong Persib karena Bojan Hodak menginginkan sosok gelandang yang lebih menyerang. Sementara Henhen Herdiana didatangkan Persib lewat proses pertukaran dengan Dewa United.